Panitia nyewon wonten kursi anak kursi beli. Bari mejane sih. Ya cilik mau kah akan go tempat nginung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdu 'abdin mu'tarifin bi sidqil yaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hingga kau lah hormati para alim, para kiai, para asatid, asatidah, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, bapak guru beserta staf lan jajaranipun kang alhamdulillah sampun sami hadir teng mriki panggenan. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja-remaji wabil khusus panitia penyelenggara acara haul Buyute Kula lan panjenengan sami. Inggih punika Mbah Buyut Kartia. Muga-mugia ketemuan kula lan panjenengan sami dalu sapuniki ndadosaken temurune hidayah, rahmat serta barokah saking Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama perdana penampilan dongeng dan dakwah. Alhamdulillah wau sampun didongengi. Yakin kijakan zaman modern, kenapa kita digawa mundur maning meng sejarah? Digawa balik maning dalam kehidupan awal. Apa kita urip ki kongkon mundur apa kongkon maju? Kongkon mundur tak kongkon maju, bahkan mundur ketinggalan. Maksudnya jekam, kula lan panjenengan sami menceritakan sejarah kehidupan kula lan panjenengan sami. Dudu si uripe kula lan panjenengan sami ke kongkon mundur, tapi uripe kula lan panjenengan sami ki kongkon maju. Lah priwen carane kira-kira maju neki gelis, bahkan pengen mencelati atau mundur dikit. Terus sawise mundur 3-4 langkah melayu selang, melayu maning selang, sehingga kula lan panjenengan sami dalam kehidupan kula lan panjenengan sami ada lompatan-lompatan sehingga bisa mengejar kehidupan orang lain. Kenapa? Karena kula lan panjenengan sami dalam kehidupan dunia modern ternyata kula lan panjenengan sami kiwis ketinggalan ado. Kenapa kula lan panjenengan sami ketinggalan adoh? Karena kula lan panjenengan sami ake ribut karepe dewek, ake geger karepe dewek. Ini anak yang ngunjungan mek ya ana sing ora setuju ki. Haram lah, kafir lah. Ya, sampai kula ngupload tentang dongeng dan dakwah ki, apa persepsi masyarakat macam-macam lihat nanti malam. Ustaz yang katanya Ustadz Gaul sing lagi viral, ya kan akan menceritakan bagaimana tentang kesangyangan yang ada dalam kehidupan orang-orang Indramayu. Apakah disetujui, apa dihukumi? Yang kulama itu tukang ngukumi uripku. Ya, jadi kenapa menceritakan kembali tentang dunia kulak lan panjenengan sami sebagai wujud kulak lan panjenengan sami nalikane kulak lan panjenengan sami menginginkan ideologi yang kuat. Terus ya kan carane yang namanya ideologi itu tercetak di akhir kehidupan. Ideologi itu muncul dari mana? Dari satu titik awal arane real life. Real life itu kehidupan nyata. Ya, waktu ning jamane kayak cerita Mauka, ning jamane beli ya, Dewi Yalayung Suci Magangga Ki Jebuk Angrum itu real life.
waktu ning zamane jebuk angrume, waktu ning zamane Nyai Tirise. Sawise kuwon anane narasi, siapa narasi? Orang yang hidup setelah beliau. Ya lamun ning zamane Nabi siapa reliefnya? Relnya itu adalah Kanjeng Nabi. Narasinya siapa? Narasinya itu para sahabat. Nanti dari para sahabat anane tabi'in ditulis menjadi sebuah sejarah. Dari sejarah ini akan muncul yang namanya ideologi. Non ceritane kiki sing rada cerdas kiki kandane iki. Jadi ideologi itu muncul dari sejarah yang kita bentuk. Ketika sejarahnya kacau, maka ideologinya juga akan menjadi kacau. Makane wong tua kula lan panjenengan sami ngelingaken ning anak putune grutuk ditarik mene ning buyut Kartia. Sebenere mah haul buyut Kartia, kandane buyut Kartia. Mun mah kandane meng tiris ya Kartia yang kok taun maning sorok ngundang maning wong wis mangkat geger Kartia. Mau njaluk ya ceritane buyut Kartia. Kartia kan jakang hiya pendekar sing gunung Wilis. Jamane siapa? Jamane Kebong Araweng. Kebong Araweng ku siapa? Raden Rangga Ulap punku. Nah, batu resi jimani siapa? Arane Kebomili. Siapa aja Kebomili? Kebomiliku arane Syekh Gagang Aking. Makanya ini tegur ake turunan tinumpukku. Iya, ya turunan wong tinumpuk karena Syekh Gagang Aking iku melu babat-babat wilayah kene. Makanya buyut Kartia yakin sih jika diarani tegur ya mau takone. Diarani tegur ku priwen kono nawiteku. Oh iya makanya untuk apa? Untuk menggali kehidupan sejarah kulak lan panjenengan sami. Supaya apa? Supaya kulak lan panjenengan sami bisa ngaturaken matur kesuwun dateng tiang sepuh kulak lan panjenengan sami kang wis berjasa dalam kehidupan kulak lan panjenengan sami. Da kita urip ning tegur ki begitu jebral lahir ki wisana uma, wisana dalan, wisana empang, wisana tata pengairan. Pernahkah kita mikir bengene siapa sing gaweku? Bengene siapa sing babat-babatku? Bengene siapa sing garapku? Kita dodok ning kelas aku melar ning blok kang arane tegur itu adalah hasil perjuangan wong tua kula lan panjenengan sami kang sampun ninggal dunia. Dan pernahkah kalian berterima kasih kepada mereka? Durhaka uripe sampean. Kenapa? Karena anak-anak yang soleh itu didawa kening Kanjeng Nabi. Siapa anak yang soleh? Anak kang soleh inggih punika anak kang gelem dongakaken wong tua. Bareng sampean dongakaken wong tua, bilang barah nggal dina. Hadir bakat donga kaya wong nyatu nenem siji. Nenem siji piye ya sora paitungen sing aran seminggu pirang dina, Pak? Pitung dina Ahad, Senin, Selasa, Rebo, Kemis, Jumat, Sabtu. Ndong ngakaken wong tua bakal bengi. Nah, ngaku suwe-suwe ne mau beli ngaku nenem siji ku. Ndong ngakakane bakal bengi Jumat, bengi Kemis e, ora bengi Rebone, ora bengi Selasane, ora bengi Sabtune, ora bengi Minggune. Ya berarti kan nenem siji. Sing nenem ek liwat sing sijine nyangkol sing dimeteki catu te ta jajarane kai catu ne ya paingan urip beli kebek-kebek ki ndong ngakaken wong tua saminggu sepisan. Ndong kenapa aja kang? Ya karena betapa jelasnya jasane wong tua kulak lan panjenengan sami, betapa nyatane jasane wong tua ning kulak lan panjenengan sami kang dadi anak putune. Sok bayangaken bengen sampean sengsara siapa sing ngurusi wong tua, sampean lara siapa sing ngaup wong tua, laka duit jaluk e wong tua, laka beras dodol kandek e wong tua. Begitu nyatane, begitu jelas ya kasih sayang wong tua terhadap anak e. Tapi kang dadi anak putune beli bisa mulang terima karo wong tuane, karo Gusti Allah maning sing beli katon sampean itu. Ayo aduh suwe-suwe ini makan daki karo wong tua sih nyata-nyata buyut Kartia jasane dalam kehidupan ditinggalakan setahun sepisan nambake bloli. Ya kan, dok, kenapa? Karena melupakan sejarah kehidupan kulak lan panjenengan sami dalam kehidupan, sehingga kemunduran kehidupan kulak lan panjenengan sami. Kenapa? Karena kita meninggalkan keilmuan wong tua kulak lan panjenengan sami yang betul-betul begitu nyata dalam kehidupan. Wong tuane kulak lan panjenengan sami dudu wong sembarangan, Pak. Syekh Syarif Hidayatullah tapai ning kene, bayangin, Pak. Saking apane? Ya, kenapa? Karena wong zaman bengen nak uripe ku bener-bener ngabdi karo
masyarakat nyebarakan agama Islamnya beli kaki ngomong wak wong bengin mah beli kaya wong zaman sekian ngomong baik menggawe mah bateng lho keki ya kenapa? Karena dalam kehidupan ajaran agama Islam yang dikenal itu bukan teori tapi praktek di dalam kehidupan pintera maca Qur'ane solota sembayange tapi bakal beliakur karo tangga batur perlu ditanyakan Islam model apa kayak ini. Ya karena tangga batur mau rarap ngeleng buat dia bisa maca Qur'an tak beli sembayang tak beli sing tidak kok akan bakal utang nyaur beli bocah ini ya solota sembayange solota puasane solota wiridane apal Qur'ane bakal utang beli nyaur nyaur yang gerlak ke batur ya suruh gurip mah. Kenapa? Karena Islam itu adalah praktek kehidupan sehari hari umar wali bengen ku beli mekenen wak cara ngajak ya beli kakin kola kola beli kaya usat-usat yang tipika ya kan anak buta dolanan baik jangan mainan deh sini kita saatnya sholat duhur karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kol maning-maning kola maning-maning sampai kola prakat dikurasi kapik iya dakwai para wali zaman bayang kayak apa langsung dirangkul tapi blilok mukul langsung diajak tapi blilok ngejek wong bengen mah ya kan beri menyebarakan ajaran agama Islam beli kakek ngomong masyarakat ini digeruduk kongkon ngolah sawahe ya kan masyarakat singempangannya geruduk ditarikin carane wong nandur iwakin carane mengkenen dakwahe bari ngembul beli celak celok celak celok makanya wali bengen sing nyebarakan Islam ku hanya beberapa orang cuma beberapa orang tapi bisa menjadi magnet menarik seluruh masyarakat dalam kehidupan dimasukkan dalam cahaya ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi ning zaman sekian ribuan ustadz, ribuan dai boro-boro narik malah uang pada kemudian ning Islam dadine. Nong haram, kafir, sesat neraka. Ya utek jeung rogo kang nusat balik mikir yang majah. Neraka mangsa wurunga aja kader. Iya. Nah, iya kenapa sih cekang sampian bakal ngaji oleh kanda orang suarga wari lo kanda neraka yang bakal urusan suarga urusan neraka itu urusannya kita urusannya siapa? Urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala karena surga dan neraka itu hanya efek kok efek apa aja? Ya efek perbuatanmu dari kehidupan dunia bakal sampian ini bener ya selamat bakal beli bener ya nyemplung seorangnya langil. Makanya dididiknya apa? Dididiknya itu adalah derajat akhirat beli teman-teman ngurusi dunia. Makanya wong bengen mah doyan tapa, Pak. Dididik. Ya, yang diunggah dalam kehidupan itu adalah logika-logika nabi. Orang butuh bayaran. Makanya orang ilok sesek, Pak. Termasuk kula seringane sing takon, sampean ilok sesek beli jaka Mbak Andri amplop, beli. Loh, kenapa beli ilok sesek? Karena saya tidak pernah mengharapkan amplop saya berapa. Jadi ini sesak iku kita ngarep-ngarep 10 juta gini-gini bareng pak plek-plek jora ya sesak balik guys loh bareng kini mau wis paham kader panjelan ini beli jejak mau nih iya iya nabi manajernya manajer anyar ini wak ini dongeng dan dakwa ke manajer anyar ya rada seraka ongko manajer ini Nirwana Mandala ini wis laris gawe manajer dongeng dan dakwa wis kita jadi manajer los di manajeri los iya, pira sen ya wis enta urusan ya wis los pujar yang kono dadi panggung-panggunge dewek ini wasli ini mak ini ya. Lampu-lampu e dewek kono bos suka kura pasang rata kletuk kita jadi bayar pira yang bu pujar yang kono sun kita mah. Ya kenapa? Karena selama kieun kula lagi belajar wa untuk tidak mengharapkan bayaran dari manusia. Wa ma as'alukum min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin. Aku tidak minta bayaran kepada manusia, biarkan Allah yang akan membayar saya. Amin. Ono takon, ya priwe njek kang carane Gusti Allah membayar ya orang elo apa? Ningati ni panitia ku wis ndredet semene berarti kini iki. Wong-wong ngandek setahun luwih kini iki kiyen dadak wa. Kok bisa oli njek kang bisa bak anak inselan mah. Ya kan gagalan jadwal kini iki gara-gara corona jadwal paling telepuk kini. Ya makanya sutradara sandiwara Chandra Sari bisa manggung kene ke jadwalnya murah kaya kaya mak
yang termasuk panggungan Nirwana Mandala ini jadwalnya rembel mau deh wak tetap luk maning orang tetap luk maning kadangkala jalan waya bengi di stop wak ngancil-ngancil ketuanya iya nih wilayah kecamatan tuk danau ini habis priwin si kita bawang cilik tinggal kari nurut nuruti aturannya kayak konon mangkat nggo master ya tak nggo master ya wayakin jadi buka ya kenapa jaraknya semeter-semeter ku ngoro sampian masa puluh meter ya jadi cekang ya wis ayo kita turuti loh corona itu ada ya ada enggak kelihatan ya enggak kelihatan takut jangan waspada harus konon ceritanya kudu ya wedi aja teman-teman wedi biasa baik tapi kudu dijaga caranya cekang lakukan apa yang Allah perintahkan dalam kehidupan selamat sampian lah apa cekang ya bakal corona kan kudu wake cuci tangan bakal wong Islam ping 5 wak nyuci tanganku subuh waya awan zuhur waya sore asar bengi maghrib terus ping 5 selamat surut mbak wong sing lakoni salat subuh esuk-esuk beli gage sarapan wudu diki nglakoni salat bareng sing beli sembahyang subuh begitu tangi jenggelak lagi cemembek panganan iya beli iya beli ya priwe jakan ya sampeyane surut begitu gletak turu bengi iki tangane sampeyan mau bengi miyang endi surut ayo ngerayang nanti tangannya sampian nanti sing bro ngemek apa mau begini tangan kunko aduh mikirnya jika ki aduh tangannya ngemek apa bisa aduh mikir begini bisa jadi aduh wah mikirnya kan ya bisa jadi ngemek obat lamuk bisa jadi ngemek ngemblek bisa jadi ngemek macem-macem beli wesu maning terus cememek panganan penyakit manjing beli Islam ngajarakan kulak lan panjenengan sami kongkon selamat makanya syarif hidayatullah bukan hanya mengislamkan manusia jin setan merkayangan pada tunduk pada manjing ajaran agama Islam mana aja kang ya sakane belajar sing temenan ning islame ya tunggu keris apa aja bengen ke nabi ku pada duwe jimat wah masa jakang nabi duwe jimat ya sorok bae waca ning Quran nabi Musa duwe tongkat iya kan ya iya lawan tukang sihir Fir'aun kan taruh apa lawannya taruh tongkat tukang sihir balang-balang akan tali wal dongol pada dadi ula Musa kawadiyan Allah dawuh alqima fi yadaika ya Musa Musa balang akan singanan tangan ira apa tongkat blur kelelet dadi ula bisa jadi kin kibulannya Nabi Musa iya ya karena kelelete dadi ulan itu kan sihir dipangani ning tongkatnya Nabi Musa begitu Musa diudak-udak ning Fir'aun apa kang nyelamatakan Musa ning waktu kuen tongkatnya diangkat sembari ngucap bismillahirrahmanirrahim laut disabet misah dari dalan Nabi Musa tongkat Nabi Sulaiman duwe cincin wak. Cincinnya Nabi Sulaiman Raja Tolut, Raja Jalut ya Raja Jalut duwe jimat apa tongkatnya Nabi Musa karo tempat kitab Taurat kang arane tabut ngerong wong sekin wong Islam tanda jimat itu kafir sesat red lah wong tua bengen bakal gak bakal risku tetep ya itu kan sesat ya yang wong modern bakal beli gak bakal ATM putek apa beda ada keris karo ATM sambian mangkat beli gak bakal ATM dek beli bisa bayar gak tanya kita ya pada wong zaman bengen bakal mangkat beli gawa keris ku beli tetep sambian gak pada mangkat aja gawa HP aja gawa ATM ya putek sok arep ngubungi siapa arep ngelepon siapa makanya belajar ya pada akhirnya tergantung manusia ini bakal dasarnya bener mangsa burung tapi bakal manusia ini dasarnya orang bener ya berarti dosa mangsa burung bakal hatinya bener wongnya alim ya maka semua yang dia lihat, semua yang dia pandang apa ya hanya Allah di depannya kok. Dia sepuh kejebak nongkon kondangan organ mulai labu arep metu kengelan akhirin deleng organ yang dasare kiai yang bener kiai ini begitu deleng penyanyi organ semono ngeblonge semono polose apa yang dia bayangkan subhanallah ya Allah hebat temen sampian penyanyi kader makhluknya sampian wong pada gebrak gabe wong pada seneng kabeh nemben deleng makhluk e sampean apa maning menusa deleng sampean dadi sing dibayangaken ku Gusti Allah beli kaya golongan bocah enom wa
sing dibayangaken wong pupune besa mono ku wayang balet disane jukunku. Ya kenapa? Ya karena memang dasare pikirane ora bener, dadi ngeleng wong ayu ya bisa jadi dosa. Ya kan kenapa? Karena birahinya terangkat, termasuk ngeleng wong blesak juga dosa. Loh, uriane ngundeleng wong blesak kan jadi ora tertarik jekan birahine. Ya ri birahi mah beli tertarik, mung cangkem kan tertarik pengen mau yogi. Ya. Nah, iya ngeleng bocah blesak ya Allah, je bocah tambah ireng keteng bae tempo sekian. Dosa beli mau yogi. Dadi ngeleng wong bagus bisa jadi dosa, ngeleng wong blesak bisa jadi. Tenang apa ya memang dasare sampean. Makanya didandani dasaran kula lan panjenengan sami kelawan apa? Kelawan dalane Allah Subhanahu wa taala. Maka kanda sejarah ya kan mau kanda buyut tiris ya kan buyut Kartia yang kau ke buyut Kartia yang menyusul. Ya karena mau sing pendekar Gunung Wilis bener Gunung Wilis. Ya siapa bature raga ulak kebongan aweng raga ulak ku. Bahkan saya gagang aking kebomilih. Ya yakin ki sing kanak aben yang zamane kuwon. Jadi raga ulake ku kenapa diarani buyut kepel karena tapae ku mangane sekepel. Ngakali siapa? Ngakali buyut Tarsi wadon pa. Begitu wis tapa mecekang-mecekin mamangan babakan kayu aking kari kenane bae ki demenan bengene ki teka maning dadi CLB bakin ki. CLBK siapa jagang cinta lama belum kelar. Iya, jadi Dewi Tarsi CLBK. Siapa demenan mengene? Ya iku Pangeran Muhammad alias Pangeran Santri. Karena ngudak Pangeran Santri, buyut raga ulak nafsu tiwas kita tapa mecekang mecekin kane demen. Anggo ati ngamuk ngene cek golok tekor kor kor takuri kabeh ning kene ki maka diarani desa Tegor. Oh itu ya tegor-tegor ku ngamuk mun ku tegori beli iya ya lengkapi priye nah bakal pengen lengkapi ngundang maning tahun maning ya kibo oh dilengkapi oh separuh-separuh makanya laris iku nang tertarik terus wong gitu. Ya iya karena ya itulah turunan gulak lan panjenengan sami kang napak nyebarakan ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beli kakin kanda duit, beli kakin kanda dunia, tapi bagaimana manusia itu mengabdi dalam kehidupan bener-bener ikhlas dibayar serok beli ya sehingga semakin orang itu soleh semakin tidak pernah mengharapkan bayaran. Beli kaya zaman sekin kewalik, yang diajarkan itu adalah derajat dunia. Semakin orang itu soleh semakin pengen bayarannya gede ya ruwet jerok. Ngaji ngol dina orang wuruki bocah sing bayar 200 2000 3000 sebulan kadang-kadang oli 300 blados anak kiai diundang bayarannya 5 juta 10 juta prangpeng hari kita sing wuruki ngol dina batin bayaran. Ya kenapa? Karena selamakin semakin orang itu merasa soleh semakin menganggap bayarannya harus lebih besar. Zamannya Kanjeng Nabi wah ya zamannya Kanjeng Nabi mana wah hebat pisan wah. Kanjeng Nabi Fathul Makkah. Makkah waktu pun kan ditinggal nih Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi hijrah meng Madinah. Begitu Makkah ditundukkan Kanjeng Nabi kan balik mana meng kampung halaman. Jadi kan berak Kanjeng Nabi ki ketemu karo sedulure, ketemu karo bature. Iku begitu Kanjeng Nabi menang, sing dipai ki dudu wong Madinah, wong Makkah bae. Ana wong jaluk kudusnya. Ana wong jaluk duitnya. Wong Madinah ora ilok di baik, akhirnya wong Madinah pada ngelendeng waca kaya-kaya Nabi Muhammad wis beli balik maning wong Madinah karena wis seneng ning wong Mekah yang apa-apa dingekaken ning wong Mekah. Saya suwe Kanjeng Nabi krungu omongan gini apa sewot Kanjeng Nabi nih orang malah dikeguyu. Akhirnya apa Kanjeng Nabi kanda ning wong Madinah sampian wong Madinah kita maning wong Mekah ku jaluk duit balik jaluk pedus balik jaluk onta tekpai onta balik sira golongan Madinah balik nggak waisun sok milindi sira balik sing Mekah nggak wa wedus nggak wa onta taro nggak wa kita apa dawe wong Madinah wes gusti nek nak abe ning wong Mekah anggur sampian bae kita wong zaman bengen mas sampai semono nih wa zaman Kanjeng Nabi ku milik Kanjeng Nabi tapi sira wong sekian bangsa miliak kiai ini paling milih wedus. Iya,
Ya iya. Lu buktine bae pemilihan bae. Milindi lah kasih sakon ning kiai iki. Pokoke sapa sing mupai duit ning kita ya cocok aja kita mah. Iya beli. Iya beli. Akhirnya kenapa hidupmu ini menjadi kacau? Karena kalian sudah jauh meninggalkan para kiai, jauh meninggalkan para ulama, jauh meninggalkan orang-orang yang paham dengan kehidupan. Apa dawe Kanjeng Nabi? Sayati ala ummati zamanun yafiruna minal ulama'i wal fuqaha fasayabtaliakum bisalasati balaya. Bakal tekan ning salah sawijining zaman umat isun jare Kanjeng Nabi. Ning enti ning zaman kuwon menusa-menusa adoh karo para kiai, adoh karo para alim. Apa bakal diudunakan bencana saking Allah Subhanahu wa taala? Bila anak lu siji sayusallituna alaihim sultanan zalimin, bakal dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang zalim. Kenapa dipimpin oleh pemimpin yang zalim? Karena sampean milih sekersane karpe dhewe. Makanya bakal repan milih ki calon bupati sing wit nomor 1 2 3 4 ki. Endi jek kang sing dipilih? Takonan ning kiai sakanega. Beli takon, takon Gusti Allah carane istikharah ngadap Gusti wong papat ini endi Gusti sing terpilih? Engko gak dongol congore tiwa. Mun ma istikharah dewek beli takon ning kiai, beli pokoke siapa sing ngupai duit ning kita kuwen sing akhirnya duwe pimpinan-pimpinan kang zalim, kang ora ilok ngurusi rakyat, kang ora ilok mikiri rakyat. Kok makanan? Ya itulah akibatnya, karena kita lupa dengan sejarah. Bahkan bengen mawa ajamani ngarepan milih presiden, ajamani ngarep milih bupati, arep nanduri waktu takon dikit nih wong tuaku, Pak, nanduri kita ki dinapa? Jam pira ngeculakannya sing endi? Dikit. Arep anak apa-apa selalu memohon petunjuk kepada orang-orang yang paham dengan kehidupan. Ini diperintah oleh siapa? Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa aja kan yang jelas ayat fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu enggak tahu, tanya dong sama ahlinya. Bakal belum ngerti calon papa endi sing hebat, ya takon sing ngertine aja karepe dhewe. Ya, setelah dipimpin oleh pemimpin yang zalim, apa kata Rasulullah? Wa yarfa'u barakah min kasbihim, diangkat barakah saking pekayane. Mekaya mauli pirang-pirang, tapi laka barokai. Bengen panen sepisan, ning gudangnya ki masih kebek. Sekin panennya pindo, beli tekan rumah, ning sawah bus dilelang. Angkat barokah saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Urip yang rasa kurang baik, urip yang rasa rugi baik, sedekai abot, ngibadai abot, pikirane abot, tambah dima, tambah ado karo Gusti Allah. Ya Masya Allah. Apa yang terakhir ujian dari Allah Subhanahu wa taala? Wa yakhrujuna minad dunya bighairi iman, mati blinggawa iman lawan Islam. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Maka kurang apa nih sampean menungsa iki? Dikersani Gusti Allah sapirang-pirang, Pak. Lah mung beli kitung nikmate Gusti Allah. Kenapa aja Kang? Karena al-insan Abdul Ihsan. Kenapa jian al-insan Abdul Ihsan? Ya bakal manusia adalah pengabdi kebaikan. Siapa sing gawe bagus, kuwi sing diturut. Bener lih. Bener lih. Sampeyan duwe majikan, loman nurut lih. Nurut. Tapi kenapa karo Gusti Allah beli nurut-nurut? Karena kita beli weru nyen Gusti Allah ngupai bae ning kita. Ngesrok bae wak, bocah wadon, sepira beli geleme, tapi bakal gal dina 5 juta. Dina maning 5 juta, dina maning 5 juta. Sing maune beli demen, dadi demen beli. Dadi demen beli. Kenapa? Karena dibaiki. Ya, tapi kenapa kulak lamban dengan sami sampai hari ini belum jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena kamu tidak pernah sadar akan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ngudak-ngudak rezeki. Yang rezeki ku sedurungnya sampian teka, ku rezeki ku wis ngadang. Masa jangan iya. Kita durung tekan kene aku wis ana nggo kita, nggo kiai rezeki niku. Berarti ulu uang tau ulu rezeki, Pak. Ulu rezeki sebenarnya bayi durung lahir, mboke wis kenceng susune. Benar? Benar? Ya berarti ulun di rezekine sampean kok. Ya ulu rezeki asline. Makane bakal sampean nurut ning Allah Subhanahu wa taala aja melang kekurangan rezeki.
Mbak kesampiannya bener, wis disediakan arepan tak kau semikirakan nginungnya apa kopi, ududnya apa samso, refill ini apa, wis disediakan kapan sadurungnya teka. Kadang-kadang kita menusane subhanallah gegulatan teman-teman yang Gusti Allah kurang sepirane mudun ning alam dunia-dunia seisine cekang go menusa. Ayo surga apa sing loling Gusti Allah. Menusane dewek dicipta mari Allah subhanahu wa taala lengkap dan tidak ada kekurangan dan tanpa melibatkan manusia dalam pembuatannya. Ayo surga ana sing meluan kegawean karo Gusti Allah. Lagi Gusti Allah gawe tangan apa melu masang jeriji di kana. Halo? Tangan bisa ungklak angklek, ungklak angklek apa ilok ganti baut ya pak, ilok masang setemplet, semua otomatis Allah kasih. Ya rambut beda genah bedaran ya, cara tumbuhnya juga beda. Sining dubur arane rambut, bahkan dubur mata arane, alis sining matane arane, idek mengsor setitik arane, kumis ning janggut ya arane, jenggot ning dadane arane, simbar mengesor bulu mentis. Duduk priben maksudnya priben. Semono kita urute wa bakan ning dhuwur arane rambut, dhuwur mata arane, alis ning matane arane, idep ya, iya ning sor cungur arane, kumis ning sor cangkeme arane, jenggot ning dada arane, simbar mengsor arane wulu. Wis bener ora kita ki. Wis ngliwate grayangan dhewek kowe lah, Pak. Pedro kita ngomong e ora. Maksud tidak kan? Dari tempat rambut saja mereka punya cara tumbuh masing-masing. Rambut sining gas rambutnya ya pujare dawane, tapi bahkan yang alis Allah stop cukup semono. Wis aja dawa. Lamun Gusti Allah bebasakan tumbuhe rambut yang sampean ki waktu kentok nyukuri rambut gitu. Durung suwe nyukur rambut ndata alis wis dawa. Alise prakat dicukur idepin londo, idepe dikethok kumise ngelalar, kumise dicukur jenggote dawa, jenggote simbare dawa maning, simbare dicukur mengsore dawa maning, pragak mentis rambut rambutnya dumur antok waktu nenggongan uni rambut bega. Gusti Allah otomatis gawe alis semono cukule Gusti Pai semono dicukur pisan di kamar wis karuan dicukur, entes dicukur pengen disulami maning, ditanduri maning je alise ya srok ngono tandur entes tandur dioyos konene. ya kan macam-macam, memang macam-macam. Ya itulah, ya Allah ciptakan dalam kehidupan anu. Ayo srok kurang sepirane arep protes-protes apa? Dipai cungur ning Gusti Allah, otomatis cungur bolongane mengsor. Maksudnya jangan serok sampean ilok mikir beli lamun Gusti Allah ngupai cungur bolongan era dendengak serok apa beli repot jika kiana udan kudu ditutu. Gusti Allah gawe otomatis wis bolongane mengsorana udan tinggal kari meneng engko gan lepluk dewe ora susah ditutupi kadar kongkon ngabdi karo Gusti Allah. Terus diciptakan manusia dalam kehidupan dalam kondisi yang terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Diciptakan dalam kondisi paling baik ketika dibandingkan karo makhluke Gusti Allah kang sejene apa maning manusia kang ananing tanah Jawa. Ya, manusia-manusia terbaik, manusia-manusia terhebat, manusia-manusia yang punya budaya di dalam kehidupan. Maksudnya terbaik ya kan sok itu karo makhluke Gusti Allah sejen jejeren bila perlu. Uang karo wedhus bagus endi? Halo? Uang karo wedhus bagus endi? Bagus uang lamun dijejer karo kebo bagus endi? Itu bukti manusia itu diciptakan terbaik. Ya, bokat masih penasaran gulat anak ketek sing paling ganteng terus jejeren karo uang sing paling blesak sok. Angger bagus endi? Angger bagus uang itu bukti Allah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang terbaik. Tapi bagaimana terbaik, bagaimana terbagus ketika tidak tunduk, tidak taat kepada aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah juga tidak segan-segan untuk menjerumuskan manusia ke tempat yang paling hina dan dasar sekalipun. Sumarodadnahu asfala safilin. Tak cemplung akan bakal beli nurut. Kayang apa sejak kang ya nalikane sampean duwe mata tapi reliok dedeleng karo matane ning perkara kebagusan.
Duwe kuping ora ilok rerungon karo kupinge ning perkara keimanan. Duwe ati tapi laka bawa rasane. Mata kiyen ki bakal ndeleng sing ora karuan mekaton, wa ndeleng mobil bagus katon, ndeleng klambi bagus katon, ndeleng online shop ya katon, ndeleng TV keren ya katon, tapi mata kiyen bakal ndeleng yatim piatu beli kuat belanja ya beli. Katon ndeleng fakir miskin beli kuat mangan ya beli. Katon kupinge yang rongokaken mah kuat sawengi-wengi bakal sing beli karuan, tapi begitu ngrongokaken ayat Gusti Allah, ngrongokaken pengajian, kuping dibatin krengap majarun. Ngomong apa cik kiai kunku? Angel golongan kuping-kuping dalban. Ya sejen ya, ya sejen kuping dalam akidah, dalam kehidupan nyata be kuping ana beda-beda wa, ana kuping suki, ana kuping melarat. Ngaso jek angan aku ya serbae titenana, kita mah sering niteni wong. Baka kuping suki mengenggo apa bega pantes. Tinggoni berlian yang elop bagus. Tinggoni emas ya bagus, sampai tekan tinggoni anting mainan yang dasare kuping-kuping suki yang bagus. Tapi baka dasare kuping melarat tinggoni berlian borok. Tinggoni emas regrek padha katel bae ya. Nah iya apa maning dinggoni anting mainan nabuh ukurannya ga jadi selawas-selawas kuping kuen kenot yang gotugulan sabu adak. Nah kaya memang dasarnya kupingnya kuping melarat ya mengkonon uga anak kuping muslim anak kuping dalban wa. Ya memang gawannya kupingnya kuping dalban. Duwe ati tapi laka bawa rasane, beli ngerasakakan beli nake sedulur, beli ngerasakakan beli nake tangga batur. Apa dawe Allah subhanahu wa ta'ala menusa kang kayang kenen tutu menusa tapi satuan dari Gusti Allah galak sure suwe-suwe ne mawa. Kenapa jekang diarani satuan? Karena menusane beli tuntuk beli patuh ning aturane Allah subhanahu wa ta'ala bakal jadi satuan, jelas jadi satuan. Siapa jekang sok titenana bakal beli nurut ning aturane Gusti Allah. Ana wong lanang karo wong wadon uripe bareng seumah tapi beli kawinan arane kumpul satuan butuh. Kenapa jadi satuan? Karena beli nurut ning aturannya Gusti Allah. Serok si kawinan urik bareng seumah kumpul kebo beli. Kenapa diarani kumpul kebo? Karena tidak tunduk kepada aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Bocah lanang gagah ganteng pinter bakal nguyung ngadek ya kaya jaran satuan butuh satuan. Sing wadone bakal sore dangtan plesat mangkat balik subuh, bakal sore dangtan plesat mangkat balik esok arane kupu-kupu satuan duduk. Serap bakal beli nurut aturane Gusti Allah mah. Sing bocan nomenggal wadon didemeni kabeh dikawin mebeli arane buaya satuan duduk. Sing sugiye ngutangna duit sejuta balik rong juta balik telung juta patang juta balik limang juta arane lintah satuan duduk. Rok, sejen-sejen yang luruh dewek kayak ini, wo konen contoh ya. Swokoke bakal beli nurut aturan Gusti Allah bakal diarani satuan. Balhum adol kata Allah, satuan luwih mulia ketimbang manusia. Masa jekang satuan luwih mulia ketimbang manusia, sok bakal beli ngandel, tonton, delengan. Ya, wingi gula dinungi botol, wak, gambare badak. Ya, gambare badak. Ternyata ning jerone banyu putih dinunge adem seger padahal gambare satuan. Malah ana botol gambare wong tua jenggoten dinunge blenger wa. Kenapa? Karena melenceng dari aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Anak kaleng cilik gambare ndas beruang ternyata ning jerone susu dinunge seger bisa gawe sehat padahal gambare satuan. Malah ana botol gambare wong topi ini miring dinunge nyublek surok. makane aturan Allah subhanahu wa ta'ala gawe kula lan panjenengan sami kongkon ngerai keselamatan dunia sampai akhirat. Makane diseret kula lan panjenengan sami saking hikayah dongeng bau dalam rangka apa? Dalam rangka penyebaran ajaran agama Allah subhanahu. Inilah Islam kang ananing tegur dengan tahlilane, dengan marhabanane, dengan kesantunannya satu sama yang lain. Kenapa? Karena kita hidup di negara yang Pancasila. Bapak pendeta sing Kristen mangga, rahib sing Hindu ya mangga, wong Buddha ya mangga. Kita hidup bersama sama dengan kesatuan sebagai warga masyarakat Indonesia.
Siya. Ya tapi kan jekang lakun dinu kemuliatin. Yang kokun metekan kana aja urusan ing kene. Ngene bakal urusan ing kene ya praga kabeh wa. Ya jangan berinteraksi dengan orang non-Islam. Yang son sistemnya digawene non-Islam wa. HP ne kulane digawene non-Islam. Gak bakal urusan kene ya ning kene. Tapi bakal bab ibadah kulak lan panjenengan sami mangga. Sampeyan wong Kristen ya mangga. Tapi jawaban Kristen masih aman, jokang sendal kore ilok hilang. Yang sira mah beli mikir. Ya kita masih sendal yang masjid hilang. Ya sendal yang masjid hilang, yang orang dinggo. Gretak ning kana. Loh kenapa jadi gereja ilok? Yang sepatu ini dinggo, jepri nyolongi. Makanya ilmu logika, logika ya perlu dalam kehidupan aja sampai ketipu. Jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan, coba diteliti dikit, ora digerayangi dikit, apa maksud di omongan gian. Ya, kebanyakan kulak lan panjenengan sami ini dalam kehidupan kulak lan panjenengan sami terlalu cepat mengambil sebuah kesimpulan. Anda banser menjaga gereja begeger, apa itu banser jaga menjaga gereja, ya sih ngawit bengen ke model kayak konon, kalau banser ya tenang bewis. Ya iya dialog-alog itu minggu klambi lorem abri dudu apa dudu, emang urusan lu klambi itu kudenek mana. Ya Allah deh, saya ente teman hari abri mah paling mentok bintang papat ya. Banser bintang sanga sing dinggo. Makanya ya itulah budaya kulak lan panjenengan sami dengan ragam kebersamaannya saling asa, saling asih, saling menghormati sampean di sini dari wong Kristen ya mangga dengan kebudayaan sampean dengan tatanan sampean ya kan sing beli cocok tahlilan ya mangga tapi ya eling ning kene sedurunge ana ning kono kuwi sana tahlil kuwi sana marhabanan kuwi sana model makene nem mungkin ma priwen carane ketika semua kebudayaan kita seret ke dalam ajaran agama Allah Subhanahu wa taala maka perlu dibina senimane dibina dalange dibina oleh siapa oleh para kiai. Ketika profesi-profesi sebagai dalang, profesi sebagai penyanyi, profesi sebagai artis diharam-haramkan, dikafir-kafirkan. Engkau dalangnya sing jadi dalang ke wong Hindu, wong Kristen, wong Buddha, karena wong Islami blawe kabeh. Akhirnya mereka berhasil memasukkan nilai-nilai agama mereka melalui kesenian-kesenian mereka. Tapi begitu wayang, itu kan keseniannya orang Hindu, itu kan sejarahnya orang Hindu. Tapi bakal sing jadi dalangnya Kaji Rusdi, cungkringin waca bismillah. Sehingga yang dijelaskan dalam dunia pewayangan apa? Yang dijelaskan itu adalah ajaran agama Islam. Kenapa? Karena dalangnya wong Islam. Iya kan termasuk lagu ketika singgahnya wong Islam rombongannya Sukawijaya mengajaknya itu untuk apa? Untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Baka uri pepengen karo batur aja nyupang aja ke guru ning singora ora priwen kira-kira uripe bisa pada karo baturnya kan kelingan tembangannya kah yen bengi dedonga nyuwun ingkang kuasa wirid sedhuwur ing kasur pengen pada karo jadi lagu juga bisa mendidik dalam kehidupan masyarakat. Jadi nanti nyanyian-nyanyian juga akan dipertanggungjawabkan. Ketika lagu itu menggeret orang itu ke dalam kebaikan, engkau akan mendapatkan kebaikan dari lagu-lagu yang kamu buat. Jadi semuanya akan berimbas kepada diri kulak lan panjenengan sami. Maka teruslah untuk berbuat baik dan jangan pernah bosan untuk menjadi orang yang baik. Karena kebosananmu untuk menjadi orang baik itu akan berakhir kepada kejahatan dalam kehidupan dirimu sendiri. Makanya Islam ngajak kulak lan panjenengan sami datang kenyamanan hidup. Islam ngajak kulak lan panjenengan sami driven carane urip selamat dunia sampai akhirat. Maka diungkap sejarah yang sampian masyarakat tegur kududu menusa sembarangan turunan Syarif Hidayatullah turunan Mbah Buyut Kartia Arif Syarif Hidayatullah ke siapa? Ya mau dijelaskan turunan Syarif Abdillah bakasing bapak. Jadi bakasing bapak turunannya Nabi. Bakasing embok turunannya Sang Hyang. Ya, karena ning ceritane Nabiullah Adam alaihi salam ku duwe anak 148. Nabi Adam ku kabeh lahir kembar kecuali loro. Salah sawijine iku Nabiullah Sis alaihi salam. Ku Nabi Sis duwe anak kembar loro arane Sayyid An-Nur karo Sayyid An-Nus. Mung karena sing waca primbone wong Jawa alif nun wawo ro diwacane Anwar. Alif nun wawo sin diwacane Anwas.
Jadi anaknya Nabi Sis arane Sayyid Anwar karo Sayyid Anwar. Siapa aja Kang? Sayyid An-Nur karo Sayyid An-Nus. Siapa aja Kang? Sayyid An-Nur ko dalam dunia pewayangan Sayyid An-Nur iku arane Sang Hyang Nur Cahya. Kon Nur Cahya duwe anak arane Sang Hyang Wenang. Wenang duwe anak arane Sang Hyang Tunggal. Tunggal duwe anak arane Sang Hyang Batara Guru. Batara Guru duwe anak arane Brahma. Brahma duwe anak Brahma Sada, Brahma Sentapa, Sekutrem. Sekutreme duwe anak arane Sembrana. Sembranane duwe anak arane Begawan Manumayasa. Manumayasa duwe anak arane Begawan Sakri. Kosakri duwe anak Palasara. Palasara duwe anak arane Abiyasa. Abiyasa duwe anak arane Pandu. Pandu Arjuna. Arjuna Abimanyu. Abimanyu Parikesit. Parikenan. Yudayana. Yudayaka. Jaya Amijaya. Rawi Srengga. Panji Amiluhur. Panji Asmara Bangun. Munding Sari. Munding Sasi. Munding Wangi. Prabu Sili Wangi. Kosing Prabu Siliwangi ketemu karo anake Ki Jumajan Jati arane Nyimas Ayu Subang Karancang. Menikah duwe anak loro saptelu. Siapa anak pertama arane Raden Walang Sungsang. Kaping pindho arane Nyimas Ayu Rara Santang. Kaping telune Raden Jaka Sengara. Kau Walang Sungsange duwe anak Rabi Banten telu. Arane Syarif Arifin, telorone arane Pangeran Jati, ketelune arane Pangeran Caruban. Wong anak telu ku jarang cerita ning sejarahku. Makane bakal pengen ngundang maning sekalian, onon, tahun paning gini panitia. Iya bulan ngarep papan, ngundang temen. Ya bulan maning konon, tahun maning. Ya terus duwe anak maning siapa? Arane Bakung Wati Kiku Cirebon. Bahkan Nyidara Santange karwin karo Syarif Abdillah duwe anak loro. Anak pertama arane Syarif Hidayatullah. Anak kedua arane Syarif Nurullah. Syarif Hidayat kongkon dadi raja ning Arab beli gelem pengen balik meng tanah Jawa nyebaraken ajaran agama Islam. Sing dadi raja adine. Jadi wong Arab ngundang meneh ku kakang tua ari awuma mung nasib beli kaberan. Iya, ya makanya ya gue kan ki kerti akan wongsu ya wongsu ki asli wah dunia aneh ngarat ngarat ibaratnya jari bebasan mah sugi pitung turunan loh kenang apa anak tuh turun larat ngarat ya turunan ke bolu kesana bokat ki. Ya iya kenapa? Karena ketika kulak lan panjenengan sami adoh karo Allah Subhanahu wa taala diangkat barokah singkasa be kulak lan panjenengan sami. Makane bakal pengen diudunakan rahmate, pengen diudunakan barokah Allah Subhanahu wa taala. Ayu balik maning mengdalane Gusti Allah didangdani atine, didangdani pikirane. Kelawan apa? Kelawan jalanaken perintahe Gusti Allah. Ayu sholate ajakari. Ya, esuk kongkon tangi sedurunge srengenge metu. Hebat wa Islam ku pragat sholat subuh sing mengempang-empang sing menglaut. Laut sing dagang-dagang sing ngojek ngojek menggawe luruh pekaya luruh kasep. Kapan lirene kok azan duhur berkumandang mandek wayahe ngadep karo Gusti Allah. Pragat sholat duhur menggawe maning. Ya kan kapan mandege ketika azan asar itu berkumandang off ngadep wis pegel liren ngilangaken keringet ngilangaken pegel ngadep Allahu Akbar. Ya, prakat kuen alat-alat dibunteli balik ning umah kumpul bareng keluarga. Waya maghrib anak kutu giring mangkat ayo pada mangkat meng tajuk. Sawong tuane kedik. Anak kutu ning mangkat ngaji maghrib maghrib. Oh, anak kutu mau kumpul miang dewek kendengak nonton TV. Iya. Ya iya. Kok prakat sholat maghrib balik-balik ba'da sholat Isa kumpul bareng keluarga istirahat. Kenapa suki kini menggawe semono enake wis diatur ning Gusti Allah ku padha ngatur dhewek menusa. Subuhe ditinggal, duhure kliwat, asare beli, magribe mboten, isane keturun. Mung gawene betul kaya kituran mubang waktu ditinggal kabeh mekayaan teman-teman sugih beli iloh kek. Akhirnya saben dina kang digolang nyambut gawe umur entok or, melarat angger ora duwe. Kenapa? Karena adoh sing Gusti Allah. Makane dikumpulaken ning tengah-tengah kebuyutane wong tua kula lan panjenengan sami bari eling, bari sadar.
dinakin sampian kang dodok ning tengah-tengah kuburan. Kapan bukapan sampian kang bakal manjing jerok kuburan. Makanya Kanjeng Nabi dawuh kafa bil mauti wa'idho, cukup kuburan pun sing dadi nasihat. Priwen dia kan bisane kuburan nasehati manusia. Ya jelas sampian delengaken kung sing di keramik kuburane sapa kaji ya kun masugi ya kunku. Anjing kuburannya siapa sih sing ana undung-undung medit cekun bakuno. Bengene ku medit sakane gak ana undung undunge. Kun sing mesane potel siapa kastiwen jene ke kastiwen ya kun makuno. Iya. Iya terus kuwen sing masih kosong arep nggo sapa? Dau sadar. Ya bakal beli gula sampian kan? Iya. Ya permasalahannya kan siapa sing ngulu? Mbok sampian sing ngulu kita sing arir ya. Ya wis mbok kita sing kari sampean sing ngulu unku. Ya tapi sing jelas kula lan panjenengan sami didawakan al maut bab. Sing aran mati iku lawang. Wa kullun nasu dakhilu. Kabeh manusa bakal manjing mengjero lawang. Lawang mau. Makane ayo siap-siap nyen kula ki gadange mati didawi wong tua sangu mati dudu beras dudu pari. Sangu mati iman Islam kang manjing ati. Makane ayo belajar, ayo tobat, ayo eling kumpul dadi siji dielingaken supaya kula lan panjenengan sami balik maning mengdalane Gusti Allah, dibayar ning Gusti Allah, disaksini ning Gusti Allah, nurut perintahe Gusti Allah, niscaya uripe sampian adem, uripe sampian ayem, uripe sampian tentrem. Kenapa? Karena sampian hanya berbakti dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa uripe sekian gula lan panjenengan sami kacau? Karena uripe ngabdi ning sejene Gusti. Masa jaka ngabdi ning sejene Gusti Allah serupa titenan. Sampian gawe bagus karo tangga ku beli karena Gusti Allah, karena tangga. Baka tanggane baik ya dibaiki, baka tanggane jahat ya di ya sampai tak tangkapan bega tukaran baik. Iya kan? Ajaran Islam bloli sengit karo tangga batur lan seduh. Sedulur kenapa? Ya karena baka wong sengit kuatine sesek. Sampian ketemu karo wong sing disengiti sampian berak kesesek. Sesek. Bareng mangane siji mementing, lamun ana lima. Ping lima dikasesek. Ketemu maning sek, ketemu maning sek. Lamun setangga mubeng disengiti kabeh apa beli ampek di kaki. Makanya Islam ngajarakan aja ilok sengit karo siapa baik. Mulailah untuk saling memaafkan dalam kehidupan. Karena ketika engkau sudah memaafkan kesalahan saudaramu, apa beban hidupmu akan berkurang. Tapi ketika engkau masih menyimpan dendam dan kebencian terhadap orang lain, maka energimu akan habis hanya untuk memikirkan orang-orang yang membencimu dalam kehidupan. Makanya belajar aja ilok sengit ning wong gemuyua baik. Pun matangga sewot maning kari dikirim maning, sewot maning kirim maning. Engko gam ledre wa suwe-suwe ne mah. Kadang-kadang beli paham ning wateke tangga selawas-lawas. Gak aja kan? Wateke manusia ning alam Indonesia khususnya bagian Dermayu wilayah Tegur. Siji. Apa aja kan? Beli gelem disalahkaken. Jelas durung? Srok, sapa wong sing gelem disalahkaken? Makane aja ilok nyalahkaken wong hari meneng apa? Salah sirak ya srok sepira enake yang mungkes. Makane aja ilok nyalakaken uang. Lo kenapa? Karena umume manusia sing akeh ku uripe ku pengen di alam. Terutama sing kudungan. Lah apa sih kan srok bae ditenan apa? Wong wadon kalem apa? Di alam. Sepira sewote begitu didengok yong tambah yu bae. Ndeluk srok kurang ya. Makanya bakal wong wadon di toko kakan gelang yang limbayannya kayak sejen gebok tangan gimana? Ya kenapa? Karena pengen di alam. Ya makanya apa belajar dalam kehidupan tentang psikologi kehidupan masyarakat, psikologi kehidupan manusia. Watak manusia Indonesia satu beli beli geli gelem di salah kakan maka bakal pengen ngajak aja ilok nyala kakan wong. Ya gelem sembahyang baik gawis alhamdulillah kun mana tangko sembahyang tuh dek orang sah sembahyang nira orang diterima saya sendiri mah bapak tuan nira baik kan aneh gelem lakuni baik yang tegur mah wis alhamdulillah sekian yang tegur wis ana tajuke ya wis ana masjid sebuah kemajuan dalam kehidupan kula lan panjenengan sampe tinggal kita menusane arep nurut tak
beli. Wong tua wis dibedah, dijabarakan kehidupan Islam wis dijelaskan. Sekarang terserah kepada dirimu. Sampian nurut alhamdulillah. Beli nurut alhamdulillah. Enak temen ya lah keblenak kita mah. Hanya sekedar memberitahu. Wa ma alaika illal balagh. Tugasmu hanya sekedar menyampaikan. Nurut atau beli. Lasta alaihim bimusaitir. Kamu tidak bisa memaksa siapapun dalam kehidupan. Aja maning kula Hasan Wahyudin. Yong kanjeng Nabi ini kamu kongon. Ori lok maksa. Ngandel serok beli. Wis wa ma yasha fal yu'min wa ma yasha fal yakfur. Bahasa Quran ini. Bahasa ini nih. Ngandel serok beli. Wis. Loh kenapa? Karena enggak ngefek gua. Peragat pengajian kajak kang wong tegur kala kasing nurut. Eh kita membalik ngeskin gak? Bayaran wis dadi kader gak? Iya kan? Peragat pengajian kajak kang wong tegur nurut kabe. Yang orang mantep ditambah yora apa damplop? Malah dipotong sotingan kedikin kiwa. Ya jadi ya makanya gula hanya sekedar menyampaikan supaya apa? Ayo kita sadar. Ketika kita sadar, siapa yang akan mendapat keuntungan? Keuntungan itu ada dalam kehidupan dirimu sendiri. Ketika sampean beli nurut, kerugian itu di tangan siapa? Adalah kembali untuk dirimu sendiri. Karena tidak ada manusia yang bisa merubah siapapun kecuali dirinya sendiri. Jadi jebri wenjakannya mangka sampean. Wenjakan kita kibong ake dosane. Eh dosane sampean ki kader gawini. Minggu mau, bulan mau, tahun sukiki sampean arep gawe dosa atau beli serok bengikin. Kita mengharapkan tutuk tugakan dosane, tutuk guna. Lu kenapa jangan tutuk guna? Kader sing nanggung dudu siapa-siapa tapi awake sampean dewe. Lah sampean ini jihak ya apa jangan ngelingakan. Saya hanya sekedar mengingatkan. Kenapa? Karena satu orang berbuat maksiat dalam kehidupan gula lan panjenengan ngasami. Ketika Allah menurunkan adab, bukan kamu saja yang kena. Sing orang melu-melu ke melu kena. Sakane tekelingaken ku. Semut kelangrang ke sing nyokot isi jiwa. Sak sayang diobar kabeh. Makanya sing alime ngelingaken yang bakal Gusti Allah ngudunaken adab tsunami blarat meneki. Apa sing mati sing beli bener bae? Ya ora tekan sing bener kedik sing ora ya ora. Embu tawon sing nyokot membu tawon di sesayang wedi obar kabeh tawon. Iya, demikian juga manusia. Kenapa kudu dielingakan? Ya meskipun kamu yang berbuat jahat, kamu yang bermaksiat, ketika Allah menurunkan azab, bukan kamu saja yang kena, tapi yang tidak ikut juga akan kena. Maka hidup saling mengingatkan. Adapun setelah diingatkan, arep nurut serok beli ya pujareng. Kono beli bisa maksa-maksa. Ya barang wong sunnah wah bisa harus kalau tidak mau nurut maka halal darahnya untuk dibunuh wah ya perang mau kondon mah. Makanya apa santunlah dalam mengajak tanpa pernah mengejek. Mari kita rangkul tanpa pernah memukul. Jare bahasane wong tua priwen carane kira-kira banyu bening kena iwake. Ya sing penting mah iwake kena kabeh ya diportas rok. Apa yang terjadi ketika diportas iwake kena kabeh? Ya jaga teruwet banyune butek keruh. Ya kan? Karena diuber-uber corona kan butek bingki. Ning leban di sing oli, ning leban di sing ora oli. Yen zona merah maune ijo dadi abang. Kok bakana kampanye ijo maning rupane mau oli sih kumpul ya ki ora. Ya akhirnya ya sing rembek ya golongan sing duwe son, sing duwe panggung, tukang syuting nganggur 6 bulan iso. Ya sakane pada gawe channel, kenapa nganggur wa awit ya kok. Raden Sulen nganggur ya gawe channel dongeng kita nih ya melu gawe channel maning. Ya Hasan Wahyudin channel kan live streamingnya kan Raden Sulen ngongko kin ki ora. Hasan Wahyudin channel le ngongko. Ya bajak Kang ya wis tambah ngangguran iso ora. Ya, ya kayak tukang syutingnya yang ngiplik-ngiplik wes, yang penting matimpani jerang. Ya kan yang hitung bayaran, boro-boro membayar tukang syuting orang pak. Misalkan ya dikasih jekang siapa ya kita menyoting dewek, ngedit dewek, tak upload dewek, tak nonton dewek, tak deleng dewek, sesuatu ini mah. Ya itulah salah satu kehebatan orang indra. Indramayu termasuk seniman Indramayu kan seniman manusia yang paling kuat mencakat nih yang gorilok direwangi siapa-siapa. Seniman Indramayu takon suka susi
Ya kan, nggak pasti deh, survei titenana, wah si ngaran Sukawijaya ki, nulis lagu ngarang dewek ini wah, ditulis dewek, gawe musik dewek, rengtang, 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 bukat gitu, maksud dunia kok dewek, cilik mentik sedunia ini mah. Ya gawe musik dewek, ya, terus kuan dicitak dewek, mana gini, dia terahkan kiji, jakin kasete, sawise dicitak iwa, digawe video-video dewek, didol, didol dewek, wah, sing tuku, ya tanggane dewek, sing tuku. Ya batu dewek, fans-fansnya dewek, dihidupi sendiri dalam kehidupan sendiri. Oh ilok ditulungi siapa-siapa, ini anak artis hebat-hebat dibantu, dipromosikan, digelar nih TV. Seniman Dramayu beli ilok digawa-gawa, dicangking bega beli, kepokok indu, pekupak anak butuh air pada nyalon. Ya iya makannya apa? Makannya ayo kulalan panjenengan sami harus menjadi orang-orang yang kuat dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya kulalan panjenengan sami jangan sampai menyalahkan siapapun di dalam kehidupan. Semua kita tanggung dalam kehidupan kita bersama sama dengan kesatuan dan persatuan kulalan panjenengan sami nuju ridhone Allah Subhanahu wa taala kelawan ngelampahi nopo kang sin perintah maring Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jagate jam 11, Bu. Peraturan orang berkumpul itu sampai dengan jam 11. Alhamdulillah, kita taat dan tunduk kepada aturan. Kalau bukan kita masyarakat Indramayu mentaati aturan, lalu siapa yang akan mentaatinya? Oke. Oke, kun bobokat kurang tinggal karing undang maning, buyut kartia durung pragak kah? Dautek senggol setitik, kumana katane bari penasaran emang gak dundang maning acarane dongeng dan dakwah. Mendi jek ini Kang daftare manajer satu adalah Bung Sukawijaya manajere. Tadi bakarapan daftar mono. Wah. Iya. Dan ini sampeyan aja hari kula masa oli bae kulane lowong ya. Siap. Ya, moga-moga tulakan panjenengan sami bisa kepanggi malih dalam channel dongeng dan dakwah puniki. Moga-moga bisa buka ilmu kulak lan panjenengan sami, buka alam pikiran hidayah Allah Subhanahu wa taala maring kulak lan panjenengan sami. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi syai'u lillahi lahumul fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم والحضرة سلطان الشيخ شرف هداية الله المسيح سلطان المحمود الذي دفن في أستانة والحضرة دولي سنتي مغانغا والحضرة محبوبة كارتيا والحضرة شيخ لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعميك في مزيد يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم نور قلوبنا بنور القرآن كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا أبدا اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذا دعونا كما مرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر وببركة الفاتحة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Semantan mohon saking gula kurang langkungan jawan agunganipun pangapunten bilail hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.